Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok perbarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah, setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia? Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran, yang itu sangat penting. Kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeo, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita